Cadar jadi MCD. Aku jelasin ya, budak Korla itu tidak dipecat, tapi memang kontrak kerjanya budak Korla itu berakhir di bulan ini, dan itu budak Korla diberikan kebebasan untuk mau lanjut atau tidak. Nah, budak Korla kan kemarin sempat pindah rumah. Nah, jadi kenapa Bunda Korla tidak melanjutkan kontraknya lagi? Karena jarak dari rumahnya Bunda Korla yang baru ke tempat kerjanya yang lama itu sangat jauh. Dan Bunda juga memikirkan keselamatannya di saat dia kerja malam. Karena Bunda itu kan ngambil kerjanya malam. Jadi, kalau kelar kerjanya subuh-subuh, itu pulang dari tempat kerja ke rumahnya yang baru, ini agak jauh. Jadi makanya kemarin Bunda sempat bilang sama aku, gimana ya, diperpanjang atau enggak ya, apa cari pekerjaan baru. Nah ternyata hasilnya Bunda mengambil pekerjaan baru, insya Allah di pertengahan bulan depan sudah mulai kerja lagi. Berarti saat ini Bunda Korla ini masih di Jerman? Oh, Bunda Korla memang lagi ada di Jerman. Ya.